Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pelajaran matematik tahun 1. Pada hari ini, Mu'alimah akan menerangkan tajuk baru iaitu cerita tambah dan tolak. Baiklah anak-anak, sebelum Mu'alimah terangkan tajuk ini, anak-anak boleh buka buku teks muka surat 93. Sambil Mu'alimah terang, anak-anak boleh rujuk buku teks dan boleh menulis jawapan yang telah kita bincangkan. Baiklah, kita teruskan. Okey, sebelum Mu'alimah terangkan apa yang ada pada buku teks, Mu'alimah nak bagi beberapa perkara yang penting sebelum kita masuk kepada tajuk cerita tambahan, cerita tambah dan tolak. Okey, untuk kita mengarang sebuah cerita bagi dua operasi ini iaitu operasi tambah dan tolak, kita perlu tahu beberapa kata kunci bagi operasi tersebut. Apa itu kata kunci? Maksudnya, apakah yang menunjukkan perkataan itu dia adalah operasi apa? Kalau perkataan ini, oh ini akan merujuk kepada operasi tambah. Perkataan ini untuk operasi tambah. Perkataan ini untuk operasi tolak. Jadi Mu'alimah nak terangkan dulu supaya anak-anak boleh ingat. Bagi operasi tambah, ada beberapa kata kunci yang anak-anak kena ingat. Bila anak-anak jumpa kata kunci ni, oh dah tahu dah yang ini tambah. Okey? Okey, kita tengok yang pertama kata kunci dia dan. Maksudnya, satu dan dua. Maknanya satu dan dua. Maknanya kita tambah. Satu dan dua bila kita gabungkan jadi tiga. Jadi dan ini adalah perkataan yang menunjukkan dia adalah operasi tambah. Yang kedua, jumlah. Kalau kita jumpa dalam soalan-soalan matematik, mesti dia akan kata, jumlah semua, berapakah jumlah semua apple itu? Sila kira berapakah jumlah kasut itu. Maksudnya jumlah adalah menunjukkan operasi tambah. Yang ketiga, semuanya. Berapakah semuanya botol itu? Ha, bila ada perkataan semuanya, menunjukkan dia adalah operasi tambah. Yang keempat, masukkan. Sila masukkan 4 biji apple ke dalam mangkuk. Bila kita masukkan, maknanya kita akan tambah. Kita akan menambahkan barang itu ke dalam satu bekas. Dan yang keempat, kumpul. Kita kumpulkan benda tu banyak-banyak. Jadi kat situ dia adalah tambah. Kan kita kumpulkan sebekas sudu dengan kita kumpulkan sebekas garpu. Bila kita kumpulkan dan kita akan campurkan dia. Jadi dia tambah kat situ. Eh? Dan yang keenam adalah lebih. Berapakah lebih dia? Kan berapakah lebih? Ha, kata kunci untuk tambah ni lebih. Kalau lebih ni memang fokus kepada tambah. Okey, kita teruskan kepada yang kedua, kata kunci bagi tolak. Tolak pun ada kata kunci dia. Yang memang anak-anak kena tahu. Kalau dengar perkataan ni dah tahu dah, oh ni tolak. Yang pertama, baki. Kalau kita jumpa soalan tu, berapakah baki roti ini? Baki tu menunjukkan operasi itu adalah operasi tolak. Yang kedua, beza. Kan Mak Limah hari tu terangkan, Mak Limah siap bulatkan lagi. Okey, baki, beza. Ini adalah kata kunci bagi tolak. Nanti kalau kita nak buat ayat, kita akan guna perkataan ni. Ni perkataan-perkataan bagi operasi tolak. Ya. Yang ketiga, tinggal. Ha, kan? Kita buat contohnya. Dalam satu bekas tu ada, dalam satu satu kolam tu ada tiga ekor itik. Lepas tu dua ekor itik keluar kan? Berapa yang tinggal dalam kolam tu? Maknanya yang tinggal tu kita kena tolak. Ha, tiga ekor itik tadi keluar dua, tinggal berapa? Ha, itu adalah operasi tolak. Yang keempat, asingkan. Okey, kita asingkan bekas tu. Kita asingkan, okey ni garpu dengan sudu, kita nak asingkan. Berapa garpu, berapa sudu? Okey, ni kita panggil operasi tolak ya. Yang keempat, keluarkan. Ha, dia lebih kurang macam tadi kan? Tadi kita masukkan. Kalau tambah, masukkan. Kalau keluar, kalau tolak, keluarkan. Kalau tambah, kita kumpulkan. Kalau tolak, kita asingkan. Okey, dan yang terakhir, kurang. Kalau tadi, tambah lebih. Kalau dia kata, berapakah kurang buku tersebut? Berapakah kurang buku tersebut dengan buku, dengan buku, berapakah kurang buku Ali dengan buku Fatimah? Contohnya, macam tu kan?
Okey, ini kata kunci yang anak-anak kena ingat sebelum kita masuk kepada tajuk cerita tambah dan tolak. Sebab cerita tambah dan tolak, memang kita akan guna ayat-ayat yang ada perkataan-perkataan ini. Okey, kita masuk dalam buku teks. Tajuk dalam buku teks muka surat 93. Okey, Malimah teruskan dengan soalan pertama. Dia bagi gambar dan kita kena buat satu cerita tentang gambar ini. Okey, kita tengok cerita yang dibuat oleh buku teks dulu . Okey, dia bagi ada gambar kereta mainan. Kereta mainan ni ada dua warna, satu warna merah dan satu warna warna kuning. Macam mana kita nak buat ayat? Pertama sekali, kita boleh buat ayat. Ada 5 kereta merah. Kemudian, ada 3 kereta kuning. Semuanya ada 8 kereta. Tadi kan kita dah jumpa kata kunci bagi tambah semuanya. Ataupun, anak-anak boleh juga guna jumlah semua kereta tersebut adalah 8. Kita boleh sahaja guna apa-apa kata kunci yang sesuai dengan ayat dia. Okey. Ataupun, ini ayat dalam buku. Anak-anak boleh sahaja buat ayat lain. Ha, mungkin ada yang punya idea yang cemerlang kan. Contohnya, saya ada 5 kereta merah. Ayah beri saya 3 kereta kuning. Semua kereta saya ada 8 buah. Ha, contoh macam tu. Ni namanya kita buat cerita. Tengok gambar dan kita buat cerita tu, cerita matematik, bukan cerita BM. Okey? Yang kedua. Okey. Dia ada bagi penyepit rambut, klip rambut, ada 2 jenis. Satu klip rambut bunga, satu lagi klip rambut yang ribbon. Okey, macam mana kita nak buat ayat dia? Kalau kita tak tengok ayat dekat buku kan, kita pun nak buat sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita kira dulu. Klip rambut yang berbentuk bunga ada 8. Klip rambut yang bentuk ribbon ada 2, 4, 6. Ada 6. Kita pun boleh buat ayat macam mana? Ibu membelikan saya sepit klip rambut bunga sebanyak 8. Kakak membelikan saya klip rambut berbentuk ribbon sebanyak 6. Klip rambut saya semuanya ada. Ha, nampak tak? Ha, maksudnya kita boleh buat klip, kita boleh create sendiri ayat kita. Okey, kita tengok ayat dalam buku. Ada 8 klip rambut bunga dan ada berapa klip rambut ribbon? Ada 6 klip rambut ribbon. Ha, ni 6, memang dah tanda sini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah klip rambut. Tadi dia kata semuanya. Sekarang dia guna perkataan jumlah. Boleh belaka. Semua klip rambut ini ialah ataupun jumlah klip rambut ini ialah. Ha, dapat tak? Ini adalah operasi tambah. Jawapannya adalah 14. Okey, kita pergi kepada soalan ketiga. Dia bagi dua warna bintang. Satu kumpulan bintang berwarna purple, satu lagi kumpulan bintang berwarna merah. Macam mana kita nak buat ayat? Okey, kita tengok ayat dia. Mila ada pelekat ungu, pelekat bintang tadi, pelekat bintang ungu. Ada berapa pelekat Mila ni? Kita pun kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mila ada 9 pelekat ungu. Lepas tu siapa seorang lagi? Melly. Melly ada berapa pelekat merah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Melly ada 10 pelekat merah. Jadi, kita nak gunakan ayat apa? Jumlah pelekat mereka. Ha, sebab dia dua-dua . Bila kita nak kira dua-dua, kita jangan cakap jumlah pelekat Mila ataupun jumlah pelekat Melly. Tapi memanglah boleh kita buat jumlah pelekat Mila dan Melly ni lah, boleh juga. Tapi kita guna ayat yang mudah. Jumlah pelekat mereka ialah sebanyak 19. Maknanya semua ni dia kira ni sebab dia nak jumlah. Bila jumlah kita kena kira semua. Okey? Ha, kita boleh je nak buat ayat lain. Kita nak guna Mila lah, kita nak guna Siti. Siti ada 9 pelekat ungu kan. Lepas tu kita buat Suilan. Suilan ada 10 pelekat merah. Semua pelekat mereka ialah 19. Ataupun jumlah pelekat mereka adalah 19. Nampak tak? Ni kita katakan ayat matematik. Okey, kita tengok seterusnya soalan muka surat 94. Tadi 93 kan, 94. Ada 10 biji telur.
Dalam mangkuk tu ada 10 biji telur asalnya. Lepas tu dia telah pecahkan telur tu sebanyak kita tengok ayat dia. Ada 10 biji telur di atas meja. 3 telur pecah. Pecah tu dia nak buat lauk, dia nak masak. 3 telur pecah. Bila dia buat ayat macam ni, kita akan cari apa tadi kata kunci bagi tolak. Telur yang tidak pecah ada berapa? Okey, kat sini kita tak nampak kata kunci kat situ kan? Tapi kita dah tahu dah sini adalah tolak. Kenapa dia tolak? Sebab mula-mula dia ada banyak. Lepas tu dia jadi kurang sebab ada yang pecah. Bila kurang tu, maka dia adalah menunjukkan operasi tolak. Ada 10 biji telur di atas meja. 3 telur itu pecah. Telur yang tidak pecah ada 7. Okey, ni adalah operasi tolak. Okey, ataupun kita nak buat ayat lain pun boleh. Ibu mengeluarkan 10 biji telur. Kemudian ibu memecahkan 3 biji telur untuk membuat kek. Telur yang tinggal adalah sebanyak 7 biji. Ha, nampak tak? Kita boleh membina ayat sendiri. Yang penting cara pembinaan tu kena. Mesti letak 10, 3. Janganlah pula ada 3 biji telur, pecah 10. Betul tak kena lah kan? Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kelima. Soalan kelima ni macam ni. Okey, dalam akuarium ni ada 2 jenis ikan. Satu ikan emas, satu ikan guppy. Tapi kalau soalan dia, dia terus kata Safi ada 12 ikan. Maknanya dia dah kira semua dah ikan ni, Safi ada 12 ikan. Maknanya dia tak perlu dicampur sebab dia dah kira semua dah. Jadi dekat sini apa dia punya soalan dia? Dia ada 12 ikan dan ikan emas dia ada berapa? Kita tengok ikan emas dia. 1, 2, 3, 4. Ikan emas dia ada 4. 4 ialah ikan emas baki. Baki tu yang tinggal tu. Yang tinggal kita dah buat keluar ikan emas tu tinggal berapa? Baki ikan guppy tadi berapa? Kita tengok sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eh. Okey, ada 8 ikan guppy. Okey, ini maksud dia kena tolak. 12 tadi kita tolak 4 ikan emas, maka yang tinggal tu adalah ikan guppy. Dan yang terakhir sekali, kita buat sampai soalan 94 sahaja ya. Yang terakhir sekali, dia nak buat kuih bentuk bunga. Satu warna purple, satu warna kuning. Okey, ayat dia, Maria buat bunga ungu. Dia buat berapa keping bunga ungu? Kita pun kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maria buat 14 bunga ungu. Kemudian, dan berapa bunga? Dan. Nampak dan ni? Dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mana dia buat bunga kuning sebanyak 20. Jadi apa ayat dia? Beza. Ha, dia bukan nak jumlah. Dia nak beza. Beza. Bila beza, dia menunjukkan apa tadi? Dia adalah bila beza dia adalah dia adalah tolak eh. Okey. Beza bunga bilangan bunga ungu dengan bunga kuning. Ha, bilangan bunga ungu dengan bunga kuning ialah sebanyak. Ha, kita nak tahu beza. Ha, maklumah buat siap-siap dekat atas ni. Ha, kita kena tolak lah. Nampak ni kita tolak. Contohnya, maklumah ambil pensel kat sini. Kita nak tolak. Kita nak tolak. Sifar tolak 4 tak boleh kan? Ha, boleh je anak-anak nak buat macam Lidi pun boleh. 20 tolak 14. Ha, boleh je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tolak 14. Atas ni 10 dah kan? Ha, kita buang dah 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawapannya 6. Sama juga macam kaedah ini. Kan ingat tak kalau sifar tolak 4 tak boleh kan? Kita pinjam dengan sebelah. Pinjam 10, tambah sini jadi, sebab dia tak ada salah jadi 10. Sini jadi 1. 10 tolak 6 sama dengan 6. 1 tolak 1 sama dengan sifar. Samalah juga dengan tadi. Sini kan tadi 6. Ha, jadi jawapannya adalah 6. Okey, ni adalah cerita tentang Maria buat bunga. Okey, habis dah tentang penerangan
cerita tambah dan tolak. Ni hari ni kita terang tentang cerita sahaja. Minggu depan hari akan datang kita nak buat cerita pula. Hari ni kita dengar cerita-cerita dia, contoh-contoh cerita. Hari akan datang kita akan belajar membuat cerita sendiri. Okey, seterusnya maklimah nak pergi kepada uji minda. Okey, lihat gambar dan bina cerita. Ini itik. Itik ni, itik yang ni itik dalam kolam. Kemudian, tiba-tiba datang lagi 4 ekor itik. Ni nak mandi juga. Nak masuk dalam kolam. Jadi, kalau dia datang, dia nak masuk dalam ni, kita nak kata operasi apa ni? Kita mestilah kata dia adalah operasi tambah. Okey, maklumat buat macam ni. Terdapat 6 ekor itik di dalam kolam. Mana pula ni? Terdapat 6 ekor itik di dalam kolam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kedua, apa ayat maklumat? Kemudian datang 4 ekor itik. Datang ni 1, 2, 3, 4 ni masuk dalam ni. Jadi soalan dia, jumlah semua itik adalah 10 ekor. Bila dah datang 4 tadi, jumlah semua itik tadi adalah 10 ekor. Ini adalah contoh yang kita boleh buat mudah je. Ataupun kita boleh buat ayat lagi mudah. Itik dalam kolam ada 6 ekor. Itik dekat tepi kolam ada 4 ekor. Semua itik ada 10 ekor. Senang je. Okey, seterusnya. Yang ni. Disebabkan burung ni tadi dia duduk ramai-ramai. Dia duduk semua tu. Tiba-tiba 4 ekor kita terbang. Bila kita tengok dah duduk ramai-ramai terbang pula sana. Mesti dia operasi apa? Operasi tolak. Sebab dia dah pergi terbang. Dia dah pergi tempat lain. Asalnya dia ramai. Okey. Ada 6 ekor burung di atas pagar. 6 ni, asal tadi dia duduk 6 ekor ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu, 4 ekor burung telah terbang. Jadi, burung yang tinggal berapa? Burung yang tinggal 2 ekor. Ataupun kita boleh buat berapakah baki burung yang tinggal. Burung yang tinggal ada 2 ekor. Bukan berapakah baki, sorry. Baki burung yang tinggal adalah 2 ekor. Itu adalah contoh ayat matematik. Okey, dah selesai dah. Anak-anak, marilah sama-sama kita buka buku aktiviti muka surat 107 untuk kita sama-sama buat latihan. Okey, untuk hari ini kita buat 107. Kejap, Marimah betulkan balik. 107. Kita buat 107 dengan 108 sahaja. Sebab kita belajar sampai kat situ je. 107 dan 108. Okey anak-anak. Kita boleh tengok soalan 107 dengan 108 ni. Okey maklimah. Bagi terus tunjukkan jawapan. Tapi bagi anak-anak sebelum tengok video maklimah ni, jawab dulu. Lepas tu kita semak sama-sama . Okey, ada 4 biji guli hitam ni, 1, 2, 3, 4 dan 5 biji guli putih. Jumlah guli adalah 9, kita kira semua. Yiling ada 20 bunga, adiknya ada 4 bunga. Sepatutnya dia tulis kat sini bunga ros. Bunga ros kat sini kan, sini bunga raya. Semuanya ada 24 untung bunga. Okey. Di dalam piring ada 10. Kalau kita tengok sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia sepatutnya dia kena kira semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebab dia kata dalam piring. Semuanya ada 10 kan? Berapa tomato yang rosak? Ni macam mana? 2. 2 tomato yang rosak. Tomato yang elok ada 8. Okey. Soalan D. Ada berat, kita kena kira semua ni. Berapa jumlah semua? Ada 21 popia. 6 popia telah diberi kepada jiran. Ini dia buat keluar 6 ni. Tinggal 27 popia sahaja. Okey, seterusnya kita tengok yang ni. Okey, yang ni sebenarnya. Sekejap ni. Kalau ikutkan dekat sini juga. Okey. Ada berapa stand? Dia dah ada tulis sini gambar kat sini kan? Dia ada ayat kan? Ada 50
55 stand. Ani kumpul, berapa ni dia kumpul? 6 lagi. Jumlah stand ialah 61. Okey, tengok sini. Sarah beli 39 butang. Dia beli lagi 14 butang, ni 14. Jumlah butang Sarah ialah 53. Nampak? Dia sebenarnya tambah ni. 39 tambah 14 sama dengan 53. Okey, yang ni pula operasi tolak. Ada, bila keluar macam ni, kita just kena tulis. Kita tengok ayat dia. Ada 40 orang di dalam bas. Kemudian tolak. Tolak ni maksudnya dia buat apa ni? Ha, maknanya dia turun. Berapa yang ditolak ni? 27 orang telah turun dari bas. Jadi, baki yang dalam bas tadi adalah 13 orang. Dan seterusnya, bapa Sufi ada 96 biji kelapa. Kemudian dia tolak. Tolak tu dia buat apa? Dia jual. Bila dia jual, kira-kira tolak lah. Yeah? Kalau dia beli, dia dapat. Kalau dia jual, dia kira dia bagi orang. Dia jual sebanyak 38 kelapa. Jadi, kelapa yang tinggal adalah 58. Okey anak-anak, setakat ini saja kelas kita hari ini. Mak Lima minta maaf di atas masalah teknikal yang berlaku tadi. Jadi Mak Lima harap dengan video ini anak-anak lebih jelaslah dan faham untuk menyiapkan latihan Mak Lima dan memahami apakah dia cerita tambah dan tolak. Jadi Mak Lima rasa setakat ini saja kelas kita. Kita akan sambung nanti pada kelas yang akan datang. Jadi Mak Lima sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.